Sasu bilang, jangan taruh uang di bawah tempat tidur. Ini uang sih basah nih, Pace. Eh, kamu salah terus tau gak sih? Oh, serigala. Mama setrika sabuk. Seragam nih. Oh, sini. Taruh sini, sayang. Nanti mama setrika kopung seragam, ya. Oh, ada nonton apa tuh? Ini sinetron bagus ini. Kok mau tahu dia pun judul? Bawa aku ke KUA. Terbaik nonton mama Dora. Ini dong bilang dong paling kaya. Iya, itu laki-laki yang dia melamar itu bilang dia paling kaya. Masa makan cuma habis sampai 500 ribu? Miskin sekali. Aduh, mama. Bimbo baju sudah bakar habis itu. Bea, sini sayang. Ini mama kasih kau 1 juta. Kau pergi beli kau pung seragam yang paling bagus, eh. Ya, kasih dia. Yuk, mau bilang beli, tapi semalam ini toko apa yang masih buka? Udah tahan lagi lihat mama Ambo dan udah Chandra nonton sinetron bawa Ambo ke KUA. Jadi lupa semua. Iya, masak saja enggak sempat. Iya. Terus buka warung saja kesiangan tarul. Iya. Eh, Butet, kalau mama kau bangunnya kesiangan, ya kau bangunin lah. Kita balas budi kali kau jadi anak. Nama Ambo Upi, bukan Butet. Tapi, emang sinetronnya teh seru, saya aja nonton. Sama Mang Jaka dan Bapak. Eyalah, Lis, itu kan sinetron dewasa, gak boleh ikut-ikutan. Nanti mata kamu rusak, deh. Iya, Lis jorok nonton film dewasa. Ih, etate bukan film jorok. Filmnya romantis. Akang-akangnya teh pada ganteng semua. Teteh-tetehnya juga cantik. Kayak Gelis lah. Upik sih nggak nonton. Jadinya dekil deh. Stop! Bagus apa tidak? Yang jelas tuh film Inilan Korban. Siapa korbannya, Beam? Yuk! Saya! Tiga bermuda. Gelap tenan yuk. Saya jadi korban. Om, tuh lihat tuh. Orang kampung, tonton aneh. Norak banget. Apa dulu, bos? Sinetronnya lagi. Eits, itu kak bos. Biasa dah. Si Mersa sama si Mardun. Loh, kok kak bos tahu sih? Enggak, kan gue latih iklan nih. Pas lagi nonton film Inggris. Kak bos, di rumah beta suka nonton TV, sering nangis dan tawa-tawa sendirian di depan TV. On, TV rumah lu jernih, On. Iyalah,